pada soal kali ini, diketahui panjang kolom ikan adalah 20 meter. Panjang kolom tersebut pada peta yaitu 16 cm. Yang ditanyakan adalah berapa skala yang digunakan. Maka penjelasannya yaitu, soal kali ini berkaitan dengan skala, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya pada soal yaitu 20 meter, kita ubah menjadi satuan yang sama dengan gambar yaitu sentimeter. 20 meter itu sama dengan 2000 cm. Maka skala sama dengan ukuran gambar yaitu 16 cm dibandingkan dengan 2000 cm. Maka kita dapatkan skala yaitu 1 dibanding dengan 125. Jadi skala yang digunakan pada soal kali ini adalah 1 dibanding 125.